Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya, ahlinya Mik Bundel. Oke, langsung saja di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah tune control mono super bass IC LM324 tipe 250 made in Indonesia. Apa ini? High quality product. Oke, langsung saja kita buka. Seperti apakah rangkaiannya? Oke, pemirsa, seperti ini. Di sini ada input. Saya perbesar dulu. Ini ada input, ini ada output di sini. Pakai ini saja. Ada output, inputnya di sini, kemudian di sini ada DC input 15 volt, simetris ini ya. CT negatif positif. Dan untuk pengaturannya di sini ada, sudah ada tulisannya. Ini untuk volume, kemudian ini treble, kemudian ini middle, kemudian di sini bass. Oke. Langsung saja kita akan mereview bagaimanakah suaranya rangkaian tune control ini. Oke pemirsa, di sini sudah saya sambungkan untuk tegangan CT, kemudian input, dan di sini output. Nah, output ini langsung saya masukkan ke record ke PC. Langsung saja kita akan mereview bagaimanakah suaranya. Kita play dulu musiknya. Oke, kita putar volumenya. Oke, triple kita putar. Middle-nya maksimal, bass-nya maksimal ini. Oke pemirsa, seperti inilah suara dari tone control mono super bass. Ini output langsung saya ambilkan dari rangkaian tone control ini untuk hasil suaranya ini. Thank you.
Oke pemirsa, demikian untuk review suara dari Tone Control Mono Super Bass kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.